bertempat di Bundaran Tugu Zapin di depan kantor Gubernur Riau, sekitar 50-an aktivis lingkungan menggelar aksi demo terkait kabut asap akibat kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Provinsi Riau. Dalam aksinya, para aktivis ini memasangkan masker ke patung Tugu Zapin yang menandakan bahwa kondisi udara di Riau sudah berbahaya. Selain itu, aktivis juga memberikan kado spesial untuk Provinsi Riau yang berulang tahun ke-18 atas musibah kabut asap yang melanda di Provinsi Riau. Menurut aktivis, Provinsi Riau sejak 18 tahun ini masih terus terjadi kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan kabut asap. Ribuan masyarakat Riau terserang penyakit akibat kabut asap. Kerugian juga dialami oleh pihak bandara dan maskapai penerbangan. Mahasiswa menilai pemerintah Provinsi Riau lamban dalam menangani kebakaran lahan dan hutan. Kurangnya penegakan hukum dan tindakan tegas dari pihak terkait mengakibatkan masyarakat Riau menderita akibat kabut asap ini. Dari Pekanbaru, Antara Riau TV mewartakan.